Halo kancaku, nah ini ada orang yang lawan arah ditegur kok malah marah-marah ya bro ya. Nah ini orangnya yang melawan arah tapi ojolnya ini berlagak sok pahlawan ya bro. Dia membela yang lawan arah. Nah, oh bro, ini kayak pahlawan yang lagi bangun tidur ya bro ya. Ini lawan arah kok dibela, dibiarin aja ya bro ya. Bang ojolnya kayak kayak mentang-mentang gimana ya bro ya. Nah ini mungkin yang istrinya atau gimana bro, nah, ikut campur ya bro ya. Yang disayangkan itu bang ojolnya ini lho bro ya, nah, mau berbuat kasar ya bro ya. Mau ini lo. Bentar lagi paling juga keciduk ya bro ya. Di nah kata-katanya itu loh. Nah dilerai oleh bang ojol lainnya ya bro ya, temennya ya, kantor polisi dekat. Nah dia menantang ke kantor polisi bro, mau jalan nggak lo. Salah kok keras. Salah kok keras digituin ya bro ya. Jangan dikira gue takut. Belain dia silahkan. Oke. Jadi bang ojol itu membela ya bro ya. Membela orang tadi. Lama ini bro ya. Coba nanti saya cari kelanjutannya bro ya. Mungkin itu jalan yang biasa dibuat lawan arah bro ya. Jadi jalan kayak alternatif, jadi tidak muter ya bro ya. Biasanya seperti itu, jalan yang di tengahnya ada kayak portal itu biasanya muter dan dia nggak mau muter. Jangan diladenin, bawain pengacara. Oke, okay, sini mau menceritakan. Oh, ini ya bro yang tadi yang menegur mungkin. Pasar Grogol, saya mau belanja putaran balik depan terminal Grogol itu. Saya mau putar, oh iya, iya. Oh itu ya bro, berarti tadi yang pakai baju biru dan topi itu lawan arah, dia yang melawan arah bro. Nah akhirnya pantat mentok saya itu ditabrak. Oh ditabrak bro, bagian belakang motor ya. Oh gitu. Oh iya, enggak pakai helm juga ya bro ya. Hanya kasar dulu. Nah gitu ya. Bang ojolnya ini jadi kayak pahlawan yang baru bangun tidur boleh melindur dia. Nah, dia membela yang salah. Nah mau melempar kan boleh. Orang Jawa ya bulu ya. Biasanya orang Jawa itu nggak seperti itu bulu. Oke, terima kasih bulu ya. Gitu aja videonya.